هلا مامي، هلا شيخ، انا مامي Hai sayang, happy birthday yang ke-29 tahun. I just want to say thank you so much apa yang bagi dekat I, kat family kita. I tahu daripada hari pertama I nampak you, you memang akan jadi suami yang terbaik untuk I. Kalau I down, you selalu buat something bagi I happy balik. You mean the world to me. I love you so much. Oh, by the way, malam ni you jangan buat apa-apa plan tau. Sebab I siapkan kita dinner and I ada surprise. So, can't wait to see you. Bye, I love you so much. Mwah. Bye-bye. Hello. Kau dah standby dah birthday present untuk aku? Sorry sikit. Aku kalau orang lelaki ni aku bagi hadiah 25 tahun ke atas je. Ha, perempuan lain lah cerita. Elah kau ni. Dengan aku pun nak berkira kan? Eh, dengan kau lah aku kena paling berkira. Kau tak rugi lah aku. Wait. Anyway, happy birthday. Kau kena sedar diri tau. Kau dah 30, dah tua. Kau ni kan mulut kau kan? Aku ni umur je 30 tau. Tapi jiwa dan raga aku ni tetap 20 forever. Banyaklah jiwa raga kau 20. Ha? Engkau tu perangai macam budak-budak. Anak dah satu. Geram betul aku engkau ni engkau. Kalau engkau ada kat depan aku sekarang, dah lama dah aku... Kalau tak apa, engkau memang yang kau cakap lebih kat depan aku. Apa kau berani buat? Apa untuk jadi? Babe, aku ni bosan lah cakap engkau. Okey, bye. Itulah kau. Tak habis-habis cakap bosan. Aku dah bagi idea kat engkau kahwin dengan Pakcik Malik jual soya tu. Kau tak nak. Dah kau. Okay. Bye. Ni mesti boyfriend lama ni kan? Sibuk je dengan orang cakap. Ya, boyfriend lama yang tak sedar diri dah tua. Ini birthday dia lah, bah. Birthday dia? Kalau boyfriend lama tak sedar diri dah tua, tak handsome macam abah pula, hantarlah dia hadiah. Hadiah apa? Hadiahkan dia kereta sebiji. Wow, bagi kereta? Dia mana, abang? Lantar kereta jenazah. Abang memang terbaiklah kereta jenazah, kan? Bagus. Kita order kereta jenazah sekarang, hantar dekat rumah dia. Hai. Macam serius jadi ni. Betul ke dia nak buat tu? Encik. Ya. Ni awak tolong tengok ros ni, mana yang dah layuk tolong asingkan dengan tu bunga-bunga dekat dalam tu. Okey. Ni pun layu juga ni. Bagi Najib lah yang ni, boleh tak? Sedagak dah macam nak. Ambillah. Macam-macam boleh buat dengan bunga-bunga rosak ni tau. Ikutlah janji awak senang hati. Au! Aduh. Nana. Tak apa. Thank you. Aduh. Oi. Kena duri lagi ke?
kau ni kan? Aku puas hati lama dah. Asyik-asyik kena duri. Lama je anak tokek bunga. Ya, Mak kau. Najib, kau tolong saya susun bunga-bunga ni. Okey, boleh. Handsome juga si Najib ni. Handsome. Ada rupa. Baik hati. Agama pun macam gini. Aku tengok dia selalu juga baca Quran. Selalu juga tanya aku pasal agama. Kau berkenan ke? Kau berkenan cakap. Aku suruh mak kau masuk Minang. Berkenanlah juga. Ah, boleh lah, boleh. Tapi aku takut hati dia ke orang lain. Kau rasa macam mana? Aku rasa aku malas nak fikir malam ni. Baik kau tolong aku tengok ni. Pasu ni melambak-lambak. Kau masuk dalam. Aku tangan sakit ni. Aku boleh angkat satu je. Tolong semua. Ada gaji tak? Nanti ya. Aku tengok. Si baik nak jadi handsome. Saya, this is so beautiful. Thanks for the surprise. I love you. I love you too. I happy yang you suka sangat tempat ni. Sayang you sangat-sangat. I sanggup buat apa saja untuk you. Tapi sayang, kenapa Ian tak join kita dinner malam ni? Sayang, tengoklah kawasan ni. Mana boleh buat budak-budak tak sesuai. Kau ada lari-lari nanti semua macam mana? Apalah support dinner kita. Jangan risaulah. Dekat rumah dengan Kak Nat, Kak Nat jaga dia. Yalah, tapi kita tak boleh nak selalu tinggalkan dia macam ni tau. Nanti dia ingat kita tak sayang kat dia pula. Aku pula tak sayang. Dia dah besar kan? Jangan layan sangat. Kan dia manja tak bertempat pula. Okay, sebelum kita makan, I ada surprise untuk you. Surprise? Ta-da! Wow, ada surprise lagi. What is this? Let me guess. Watch? Kan? Kan. Alah, I tahu keychain. Nope. Okay, sunglass. Bukan, cepatlah buka. Ada-ada je lah you ni. Seriously, sayang? Oh my God. Ya Allah, alhamdulillah, syukur sayang. Sayang, I'm so happy with this. I'm happy too. Sayang, I doakan semoga anak kita sempurna. Handsome macam you. Cantik sikit macam I. I doakan semuanya okey. Tapi I nak janji dengan I satu benda. Dan you akan ada sentiasa untuk I. Forever, sayang. I promise you. Promise. Cuma kan? I tahu. I pun excited sangat. Berani dia mau ajak aku ngair sini. Memanglah aku berani. Aku lejap. Yang penakut Tuhan. Kalau kita dapat jumpa hantu face to face. Allah jak. Betul, Mak? Semalam, Mak, saya nampak dia ni. Saya terjumpa dia ni. Dia halau hantu dekat hutan sana tu, Mak. Wak memang nampak. Kamu tak nampak. Sebab hijab kamu tak buka lagi. Dari nangan saya nama saya jenang untuk lembaik. Saya nanda. Bum, 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 bum. Cik. Sebenarnya mak adik rumah kita ni ada satu family jin duduk, bapa dengan anak, ada dua ekor. Adik, lagi ni pakailah sopan sikit. Loh, abang ni lepas mandi memanglah pakai macam ni.
Takkanlah Mami pakai tudung pula. Mami jangan ke Allah. 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 Cik memang menyesal. Cik tak mahu buat dah semua benda ni. Cik akan jumpa Wak Rahman dekat kampung sebelah. Cik tutup balik hijab cik ni. Engkau kena tunggu 7 hari baru kau boleh tutup balik. 7 hari! Slipper pakai di kaki. Tapi Nek pakai di hati saya. Cik! Cik! Best friends don't have to meet every day, but when they do, they make it worthwhile. Ni je lah, Zik. Boleh tak? Kebentang. Sikit. Kejap. Kenapa? Cantik je kain batik ni. Hah? Tak payah. Pakai kain lain. Aku ada ni, kerbok. Weh, kain batik je kot. Kat rumah aku berlambak lagi. Cepat. Tak payah. Kotor nanti. Kau bawa ke? Betullah. Nah, pakai. Kau bentang ni. Kau pelik ke? Okey. Dah. Tak jelah. Okey. Mengadu-ngadu kan? Nak buat apa dengan kain tu? Aku nak buat seluar. Kain batik ni kau nak buat seluar? Apa yang kau gelak? Kain batik ni jiwa kita orang Nusantara. Kalau kau pergi New York, kau pergi London, ada berapa dia orang pakai kain batik? Tak ada kan? Kadang-kadang berjalan juga otak kau ni. Oh, aku lupalah. Kau ni spesies pelik. Ni setiap bulan ada tukang jahit nak buat baju kau, buat seluar. Tak nak ambil order kot. Tapi aku dah jumpa dah satu tukang jahit special. Siapa? Tolong buatkan aku seluar. Dian. Ya, Ba. Dian? Ya. Ini berapa tahun pula nak simpan hadiah ni buat bekasam ni? Ha? Nanti dia jumpa dia, dia bagilah, Ba. Kalau tak silap Abah lah. Hadiah ni dah simpan 5 tahun kan? Yelah, Zikri kahwin pun dah masuk tahun ke-5. Setiap tahun dia akan beli hadiah untuk dia. Lepas tu simpan tak jadi jadi nak bagi kat dia kan? Alah Abah ni. Hadiah dia bagi bukan yang mahal pun. Esok lusa minggu depan, dia bila je Abah boleh bagi. Dulu dia cakap, dia happy kalau Zikri tu kahwin dengan Amy. Memanglah dia happy. Dua-dua tu best friend dia. Ni apa ni kenapa ni tiba-tiba cakap macam ni? Dia tak nak happy macam dia orang. Dia tak nampak happy ke, Bah? Alah. Bapak tak tahu pula dengan soalan Abah ni. Apa? Okey. Sebenarnya, Abah datang ni nak tanya dengan dia. Najib ada jumpa Abah. Dia ada tanyakan tentang dia. Nampak macam dia ni suka dengan dia. Dia tanya Abah dia nak lanjutkan hubungan dengan dia ni macam mana. Perlu ke dia panggil keluarga dia datang jumpa Abah dengan Umi? Abah pula tengok dia tu memang baik. Dan Abah tak ada halangan langsung lah. Walaupun taste dia tu taste spaghetti. Abah. Oh, dia tanya eh? Macam lah, Najib tu dia memang baik sangat. Untung siapa dapat dia sebenarnya. Betul. Cuma sekarang ni dia perlukan masa lah, Ba. Dia pun dia anggap Najib tu macam adik lah. Aduh. Adik? Alah.
Adik tak apa. Jangan anggap dia macam adik-adik sudah. Abang ni sukalah cakap macam tu. Kalau macam tu, Abang tunggu je lah sampai hati dia terbuka betul-betul. Ada ya. Dia bagi tahu. Alamak. Pergi. Lion King Abah dah berbunyi. Tunggu eh. Senyap! Degil betul dah. Rusak, rusakkan aku lah. Eh, kau tidur dah. Kau buat tidur ni, nanti papan mami marah tak? Tidur! Rusakkan aku je. Apa nak aku? Dah lah, buka cacat mereka ke hati je. Tidur! Kau mana aku tidur? Tidur lah! Sayang? Eh, kenapa ni? Tak ada, Zik. Akak nak tidurkan dia je tadi. Kenapa? Ayuh, buka. Kecil-kecil apa nak buat cerita, eh? Dah, akak balik lah. Akak, sekejap. Akak, terima kasih, eh. Tolong jaga Yan. Lain kali, ajar anak supaya jangan menipu, tau. Nanti laki awak akan saja nak pukul anak dia tu. Wah. Saya tak cakap apa-apa pun. Sebab awak tak cakap apa-apa lah. Kenapa tak marah dia menipu? Tak pasal-pasal kakak saya terasa tahu. Awak ingat awak salahkan dia? Ini kenapa? Marahlah dia ni. Kesian kakak saya penat-penat jaga dia. Okeylah, I'm sorry. Sayang, awak tu janganlah marah-marah. Nanti baby dalam perut tu jadi pemarah macam mana? Hah? Apalah. Ya. Dah. Jangan nangis. Mami dah tak sayang Yan. Eh, kenapa cakap macam tu? Taklah, Mami sayanglah. Mami marah Yan. Yan? Eh, tahu tak kenapa sebab Mami marah-marah? Sebab dalam perut Mami tu ada adik Yan. Ada adik? Ya, ada adik dia. Nanti comel macam dia juga. Okey? Alah, sayang. Ni kalau aku dapat ni, siang malam tak keluar rumah ni. Dalam bilik je. Tuk-tap. Senang ke nak jaga? Lagi bini sama je lah. Wujud eh orang macam ni eh. Getah. Kenapa monyok je ni? Dahlah susah-susah kita jaga anak dia. Dia turut kita pukul pula anak dia. Siapa Zikri? Ah, sama je lah lelaki bini tu. Amy pun sama juga. Ikut je cakap lelaki dia. Yelah, lelaki dia senang kan? Dia ikutlah cakap dia. Ah, kalau saya nak macam tu dah lama lah. Tak ada nak pelagak eh. Eh, awak lupa ke awak tengah cakap depan lelaki awak ni? Tahu. Sebab tu saya cakap macam tu. Boy. Eh, dah-dahlah tu tak puhati dengan dia. Terang-terang si Amy tu lagi cantik daripada awak. Lagi senang daripada awak. Tapi yang penting, suami awak lagi handsome daripada suami dia. Sekejap. Ni buat lawak ke apa? Sebab saya rasa tak kelakar, sebab saya tak gelap pun. Kenyataan kan? Dahlah, nak tidurlah. Sini. Apa dia? Saya, tadi dapat duit kan? Awak hutang saya 100. Ish, tak betul lah dia ni. Dengan bini sini pula berkira dengan ambil lah. Anggap je lah nafkah. Awak, saya kan dah bagi nafkah batin bagi tadi. Itu batin ni zahir. Zahir lah hutang. Awak nak nafkah batin lagi tak? Tak nak lah. Betul. Tak payah punya mak. Bagus juga dia tak nak. Boleh rehat malam ni.
sini kau? Kenapa kau kat sini? Kau tak ada kau. Ah, siapa cacat? Amy dah fikir masak-masak. Tapi kenapa dia? Sebab Amy tak percaya orang lain mengandungkan anak Zikri. You kena ingat, permintaan you yang tinggi menggunung ni, kita orang sama-sama nak tunaikan. Jangan selfish. Hormat juga dengan pendirian orang. Tapi aku sayangkan dia. I'm trying my best. Aku setuju. Setiap hari aku berdoa. Wait, dia apa? Aku cakap. You dah gila ke? Kalau I sendiri pun, I fed up lah dengan perangai you. Kenapa kau kawin dengan dia? Kau tahu betapa aku sayangkan dia. Satu-satunya anak aku. Kamu kena keluar daripada perkahwinan gila ni. Makin menjadi pula menangkan dia. Apa dia nak semua dapat semua dia boleh. You langsung tak fikir apa rasa. Zik tahu. Umi marahkan Zik. Tolong. Selamat pagi, Umi. Pagi. Umi, Umi masak apa untuk dia? Pagi tadi, Umi dah masak mi goreng dengan kuih sikit. Ni, pagi-pagi lagi Abah tu dah merengek macam kucing gesek je minta itu ini. Comel lah Abah tu. Hai, Abah je comel. Umi tak comel ke? Alah, mestilah comel. Umi kan pemaisuri hati dia dengan Abah. Ya, dah. Ini kalau Abah ada ni, memang cairlah Abah dengan anak seorang ni. Nak minum tak? Nak. Ni siap. Cantik-cantik ni nak keluar ke? Nak bagi tahu Umi ni. Dia nak keluar dengan Amy. Teman dia check up, lepas tu lunch terus lah dengan dia. Dia salam dengan Amy, ya? Zikri ada sekali? Oh, dia tu tak tahulah ada tak ada. Mim, dia pergi dululah. Tak menyempat-nyempat. Bye. Lupalah tu. Bye, Mim. Okay, bye. Hati-hati. Okay. Okey. So, now Puan Amy. Dah ready dah nak tahu jantina baby? Dah. It's a girl. Congrats. So far, everything looks normal. The size of the baby is also quite right. And her heartbeat is also normal. Thank you, Doktor. You're going to have a very beautiful baby, Puan Amy. Okey, Puan Dia. Bayi awak sihat. Awak akan dapat baby yang sangat cantik. Terima kasih, Doktor. Saya ni memang dah lama dah teringin anak sendiri. Ayah dia datang? Ayah? Dia. Dia. Dia dengar tak apa Doktor cakap? Dengar. Amy akan dapat beautiful baby. Maknanya, baby Amy kan cantik, tak macam Ian. Amy excited sangat. Baby Mami cantik. Cantik, baby Amy cantik. Tak sabar nak jumpa anak Mami.
tak makan. Makanlah. Ya, tengok Amy makan macam tu pun dah kenyang dah. Terus apa? Tengok. Kejaplah, mengada sangat ni. Ni kes baby Amy eh? Siapa nak cip? Ih, pekerja abah. Dia yang bagi buku ni? Tak, dia tak bagi. Dia buatkan buku ni, nampak? Dia buatkan? Lepas ni dah boleh rasa dah nasi minyak orang tu. Mandai je. Kita orang baru je lah nak kenal. Apalah, kenal-kenal lah dulu. Lagi peluang. Tapi sayang. Hai sayang. Hai dia. Hai. Doktor cakap apa? I tahu you mesti excited sebab I pun excited. Doktor kata baby girl. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baby semua okey? Okey, semua okey. I tak tahu lah kenapa I excited sangat. Semua ni nak cerita kat you tapi sekejap. I pergi toilet kejap. Okey. Hai. Tia, aduh kau sekarang lepak tak nak ajak aku. Senyap je. Kenapa pula aku nak ajak kau? Baik aku lepak dengan bini kau. Kan kalau kes dulu jadi lagi kau nak? Kes apa? Aduh, kau ni hilang ingatan apa? Kan kau keluar dengan aku dia jealous. Aku tak sanggup nak ingat balik. Chill lah, itu benda lama lah. Dia pun dah minta maaf kan. Kau ni cuma budak lah. Apa? Bukan aku buat. Ingat aku buta. Eh dia. Kau tu serius sangatlah. Aduh. Eh. Dia. Sebenarnya aku nak minta tolong kau ni.
Saya balik ke rumah ni, ingatkan bolehlah tenangkan hati, tengok muka isteri, tengok muka anak. Ini tidak, balik je muncung macam tikus mondok. Kenapa ni? Yalah, saya risaukan anak abang seorang tu. Kenapa dengan anak kita? Abang dah tanya dia lah pasal Najib. Dah. Dah cakap dah. Dia cakap apa? Yalah, dia beritahu dia perlukan masa kenal Najib tu dengan lebih dekat. Kerana dia belum ada perasaan. Dia anggap Najib tu macam adik dia sendiri je. Abang percaya ke cakap dia tu? Ya, apa pula tak percaya? Dah anak kita. Abang, abang macamlah tak kenal dengan anak kita tu. Kita masing-masing dah sedia maklum. Dia tu memang sayangkan Zikri. Jadi saya takut sebab Zikri membuatkan hati dia masih belum boleh terbuka untuk orang lain. Awak janganlah buat anggapan yang bukan-bukan pada anak sendiri, Lia. Abang, saya ni perempuan, bang. Saya faham perasaan perempuan macam mana. Perempuan ni kalau dia dah suka, dah sayang, susah nak buang perasaan tu. Walaupun lelaki tu dah kahwin. Abang tengok dia sekarang. Dia sanggup berkorban apa saja untuk Zikri dan juga Amy, kan? Macam inilah. Lia, daripada awak sibuk membebel kat sini pasal anak sendiri, lagi baik turun bawah tu masakkan saya. Masak lemak pucuk ubi. Perut saya dah lapar ni. Ha, sebelum saya makan tudung awak, saya makan ni semua ni. Ya, abang ni. Orang bau nak serius sikit. Tak boleh. Risau anak sendiri. Saya pun serius juga. Saya pun risau juga. Tapi makan kena makan. Macam ni. Dia. Wei, cepatlah. Dia, aku tak faham ni. Apa benda yang aku tak faham? Ni admit ni, apa hal soalan dia bagi macam ni? Eh, nanti kira kalau kita habis sekolah, pakai ke soalan-soalan macam ni? Eh, ini cikgu kan baru ajar tadi. Iyalah, tapi pakai ke kalau kau nak beli tepung ke, nak beli gula ke, pakai ke soalan-soalan macam ni? Benda lah kau ni. Benda senang pun tak boleh buat. Nah. Baik ni, kau tirulah aku macam mana kau selalu tiru dalam exam, dalam kelas semua. Ha? Tiru. Ni jawapan dia? Ya. Yeah. Cantik. Dia, kau ni memang penyelamat akulah dia. Ya, aku rasa kan, kalau macam ni lah hidup dia, lepas habis sekolah ni, aku kahwin je lah dengan kau. Senang hidup aku. Kau fikir kau punya senang je kalau aku kahwin dengan kau. Aku ni beban, kau tahu tak? Alah, berkira. Baru buat satu soalan. Anah, ni lagi satu aku tak tahu apa benda. Eh, kau buatlah satu-satu dulu. Benda gelojoh sangat ni. Alah, kau buatkan untuk aku. Tak apa. Kau buatkan, aku nyanyikan untuk kau. Oh, dia. Sahabat aku. Dia? Ya, Umi. Hello, doktor. Sorry ganggu malam-malam ni. It's okay. Anything that I can help you, Puan Amy? Siang tadi, saya ada macam nak terjatuh. Tapi tak teruklah. Cuma peranakan saya rasa macam tak selesa, macam sakit sikit. Anak saya boleh jadi cacat ke? Sebab saya tak nak anak saya cacat. Okay, rasa tak selesa tu right after you jatuh ataupun masih rasa sakit sampai sekarang? Cuma rasa tadi je lah sakit sikit. Sekarang dah macam okey dah. Kalau Puan Amy jatuh tak teruk, I believe it should be fine. Rasa uncomfortable lepas jatuh tu normal, Puan Amy. Tapi kalau Puan Amy still rasa uncomfortable ataupun rasa sakit, you can come to the clinic tomorrow and I will check. Okeylah, saya jumpa doktor esok eh. Okey. Thank you.
Najib, terima kasih tau temankan Abah. Dia tu badan bukan kuat sangat tapi suka nak kerja lebih-lebih. Eh, tak apa. Kalau dia tak ajak pun, saya tetap akan teman dia. Terima kasih. Ini, besoklah kita jumpa. Ah, okey. Bye. Dia. Saya sebenarnya tak tahu cara terbaik nak beritahu awak ni. Nak beritahu apa? Saya betul-betul ikhlas. Ini bukan anak Amy. Tak! Itu bukan anak aku! Anak aku tak cacat! Tak! 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 Aku tak ada anak cacat! Tak! Tak! Anak Amy tak cacat! Sayang. Kenapa ni? Astaghfirullahaladzim. Apa awak cakap ni? Menigau lah. Saya tak tahu nak saya cacat. Tak dah. Kita balik. Fikir ni. Saya takut. Ya. Kita balik. Berani dia mau ajak aku ngair sini. Memanglah aku berani. Aku lejap. Yang penakut Tuhan. Kalau kita dapat jumpa hantu face to face. Allah jak.
Betul, Mak? Semalam, Mak, saya nampak dia ni. Saya terjumpa dia ni. Dia halau hantu dekat hutan sana tu, Mak. Wak memang nampak. Kamu tak nampak. Sebab hijab kamu tak buka lagi. Dahin angin saya nama saya dengan hantu pendai. Sebenarnya mak adik rumah kita ni ada satu family jin duduk, bapa dengan anak, ada dua ekor. Adik, lagi ni pakailah sopan sikit. Loh, abang ni. Lepas mandi, memanglah pakai macam ni. Takkan lepas mandi pakai tudung pula. Mereka jangan ke? Allah, Allah, Allah. Cik memang menyesal. Cik tak mahu buat dah semua benda ni. Cik akan jumpa Wak Rahman dekat kampung sebelah. Cik tutup balik hijab cik ni. Engkau kena tunggu 7 hari baru kau boleh tutup balik. 7 hari? Slipper pakai di kaki. Tapi Nek pakai di hati saya. Cuk! Cuk! Siang bangunlah. Siang. Apa bangun awal-awal ni kan weekend ni? Bangunlah. Saya nak minta tolong awak ni. Teman saya pergi check up. Check up? Kenapa? Kenapa sayang? Ada bleeding ke apa ke? Tak adalah. Saya cuma excited je. Lepas tu, saya nak you teman saya pergi beli barang baby. Barang-barang baby? Sayang, bilik baby tu dah penuh dah. Semua benda ada. Nak apa lagi? Yalah, tapi ada barang tak cukup. Teman je lah I, please. Okeylah, okeylah. Betul? Eh, sayang. Kenapa? Astaghfirullahaladzim. I terlupa nak bagi tahu you. I sebenarnya hari ni ada special kids ni memang susah sikit nak handle.
Tapi dengan kasih sayang, diorang ni boleh dengar kata. Thank you, doktor. I see you on the next appointment. Okay. Alright. Kau so cepat tadi. Eh, dia, dia. Hah? Dekor, dekor. Ini kau. Cepat, 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 cepat. Hello, sayang. Hello, sayang. Kat mana? I dekat... I dekat dekat tempat meeting lagi. Tak settle lagi. Oh, okey. I nak datang kat you dah. Eh, jangan, sayang. Kenapa? Sayang, I tak settle lagi. Macam ni, nanti I dah settle-settle, I call you. You pergilah cari tempat kopi-kopi ke apa ke. Sayang, kat sini tak ada apa-apalah. Sayang, please, saya tak settle lagi ni. Yalah, I pergilah mana-mana dulu. Okey, take care, sayang. I love you. Love you too. Sekalipun you lukakan hati I, I akan tetap bersama dengan you, sayang. Please stay with me. I love you so much.